video kali ini, saya kedatangan paket yang dikirim dari DJI Official. Paket ini adalah DJI Osmo Action yang dibeli dari Tokopedia dan kebetulan pada saat ini ada promo diskon harga banyak untuk barang ini guys. Dari harga normal sebesar 5 jutaan, sekarang menjadi 3,7 juta garansi resmi DJI. Nanti link pembelian akan saya taruh di deskripsi guys ya. Baiklah guys, ayo kita mulai buka paketnya. Oke guys, kita akan lihat kotaknya dari sisi depan. Di situ terlihat sangat simpel dengan gambar unitnya sendiri dengan adanya cipratan air yang mungkin artinya bahwa Osmo Action ini waterproof dan tulisan Osmo Action di tengah atas dan logo DJI di bawah sebelah kiri. Oke, langsung kita lihat di belakang sisi kotaknya. Di situ ada 6 poin yang ditonjolkan Osmo Action ini. Yang pertama ada gambar dual screen. Di sebelahnya adalah HDR 4K dan di sebelahnya lagi ada gambar tetesan air dengan tulisan 11M. Ini artinya Action Cam menurut klaim DJI bisa tahan air sampai kedalaman 11 meter. Di bawahnya ada tulisan RS yang oleh DJI mereka sebut dengan Rocksteady. Sebelahnya ada tulisan 4K 60 fps dan sebelahnya adalah 8x, artinya Action Cam ini bisa slow mo sampai dengan 8x fps. Oke, dan di bawahnya lagi ada informasi kelengkapan unitnya yang nanti akan kita buka. Dan di bawahnya lagi informasi-informasi yang umum seperti yang ada di produk-produk gadget lainnya. Coba kulik-kulik isi dari Action Cam ini dan hasilnya nanti akan saya share di video yang akan datang. Dengan turunnya harga Action Cam dari brand besar DJI yang sekarang tidak sampai 4 juta yang artinya itu setengah harga dari GoPro 8. Menurut saya Action Cam ini sangat layak untuk dipertimbangkan apalagi dengan adanya dual screen yang sepertinya akan memudahkan kita untuk kebutuhan vlog sendirian. Hal ini sangat menarik.
Terima kasih menonton video ini. Tulis komentar untuk video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan, teman-teman.